Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mamong Kraya. Nah, ini kita masih lihat pohon aren yang mau dideres. Nah, ini sudah berbunga sekaligus tiga bunganya. Alhamdulillah, semoga deres gulanya nantinya. Kita ikuti saja untuk penderesan ini. Nah, ini buahnya, ini buah aren, buah kolang kaling tuh, yang biasanya untuk dibikin kolak. Begitu lebat buahnya. Nah, ini bunganya yang sudah dipotong, yang sudah dibikin gula. Itu ada tangga untuk pemotongan dan pengambilan gulanya, apa namanya, air gulanya, legen. Nah, ini lewat tangga satu untuk naik ke sana setiap hari untuk motongin bikin gula. Ya, pohon aren ini sangat lebat benar buahnya, beda sama yang satunya itu. Kalau itu nggak begitu lebat, kalau ini lebat-lebat benar buahnya. Nah, ini berbuah mantap, berkembang mantap, berbuah mantap. Ini adalah pohon arennya yang berbuah mantap, berkembang mantap. Ini yang khusus untuk bikin gula atau deres. Nah, kalau yang atas itu memang nggak bisa keluar, begitu keluar langsung berbuah. Nah, kalau ini keluarnya yang untuk dideres, keluarnya bunga. Nah, ini bunga yang masih muda. Nah, kalau ini bunga yang udah tua, yang udah hampir mekar, yang biasanya akan dipotong untuk dideres. Nah, ini dua tandan yang belum tua, masih muda kembangnya, belum bisa dideres. Inilah. Nah, marilah ikuti terus jejak Mamong Kraya untuk video-videonya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.